Siapa kata untuk mencari rezeki dengan melukis, anda perlu menghasilkan karya sehebat pelukis potret Mona Lisa Leonardo da Vinci? Tidak semestinya. Pemuda berusia 29 tahun ini buktikan bahawa dengan lukisan ringkas, dia mampu menjual bakat kepada pelanggan, terutamanya dalam sektor korporat. Menariknya, bayaran diterima untuk tugas ini antara RM2,500 dan RM6,500 berbekalkan pelbagai jenis dan saiz pena, kadbod dan pastinya keupayaan mengingati dan memproses maklumat jurucakap secara pantas dan spontan. Muhammad Syazman Nawawi yang mula melukis secara suka-suka sejak kecil kini mencari rezeki sebagai perakam grafik yang memerlukannya fokus dan kaya dengan idea spontan. Grafik recorder. Okey, grafik recorder ni senang je. Dia adalah seorang is a person yang perlu attend any event, sama ada seminar, conference, training atau apa-apa saja yang berkaitan dengan informasi. So saya akan datang dengan saya punya barang-barang lukisan, usually a big size paper, and then beberapa marker. So saya akan mendengar, melihat dan dalam masa yang sama saya kena synthesize and then put everything together in a piece of paper. Okay, bila mana saya bermula dengan klien pertama autis tu, dia bagi satu impak yang besar bila mana saya fikir dia orang mampu untuk buat, untuk hire benda ni, sedangkan benda ni seolah-olah kalau mungkin dari mungkin typical Malaysian would see it as something yang macam ridiculous, tak perlu untuk dalam salah satu event. Tapi bila saya nampak banyak company-company besar sanggup untuk bayar untuk benda-benda ni, so I start to embark myself seriously in this business. So selepas 6 bulan saya start bereksperimentasi dengan market, then I decided to do it secara official dengan pendaftaran syarikat dan saya bergerak secara total dalam company dan nama company saya Do Sketch. Dia yang lebih mesra disapa Syazman terlibat dalam bidang ini sejak 2 tahun lalu selepas kerja yang dilakukannya ketika itu tidak sesuai dengannya. Syazman adalah graduan Universiti Teknologi Mara, ijazah Sarjana Muda Teknologi Tekstil dan masih menuntut secara separuh masa dalam bidang Sarjana Sains Nanoteknologi di Universiti Sama. Dia berharap agar rakaman grafik ini boleh diterapkan dalam sistem pendidikan negara pada masa akan datang kerana memudahkan proses mengambil nota, seterusnya membantu memahami dengan lebih jelas.